Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja. Ini menarik teman-teman karena sekian lama saya nggak bahas VC Gamers teman-teman. Kali ini saya akan bahas tapi dengan perkembangan yang luar biasa ya. Kenapa luar biasa teman-teman? Karena kali ini VC Gamers sudah memang bisa dibilang paket lengkap 100% teman-teman. Karena sudah ya mencakup segalanya tentang blockchain ya, kira-kira seperti itu. Pokoknya kalau berbicara cryptocurrency, game NFT ya, sistem saat ini ya, mulai dari game metaverse dan lain-lain sudah lengkap di VC Gamers. Itu kenapa saya bahas kali ini. Oke, langsung kita bahas dulu teman-teman ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, sekian lama saya nggak bahas teman-teman ya, berita mengejutkan VC Gamers ini teman-teman melakukan ekspansi lah ya, bisa dibilang seperti itu, atau perkembangan teman-teman, dimana VC Gamers platform gaming ya, Web3 commerce pertama di Indonesia ya, akan merilis produk terbaru mereka ya, namanya Launchpad ini teman-teman ya, tampilannya seperti ini. Nah, Launchpad ini teman-teman, berbedanya ya, yang uniknya adalah semua kreator game atau pembuat game. Mungkin ada kalian di sini yang lagi nonton, kalian suka membuat game ya, atau kalian kenal dengan saudara-saudara kalian yang suka mengcreate game atau membuat game, ya kalian bisa melisting game kalian di sini ya. Ini sangat-sangat menarik dan menurut saya bisa apa ya, salah satunya lah ya, yang sangat-sangat berkontribusi membantu para kreator game ya. Jadi ini sangat-sangat bermanfaat teman-teman. Nah terus, selain game developer dapat melisting game mereka di sini teman-teman ya, mereka juga mendapatkan akses blockchain secara otomatis ya. Game developer juga bisa mengintegrasikan ya gamenya dengan in-game item seperti NFT teman-teman, atau coin currency, atau alpha testing ya, menggunakan blockchain reward ya. Jadi nanti platform ini akan menghubungkan komunitas game ya dengan para game developers ya, jadi secara langsung ya connect yang tertarik ya untuk masuk ke dalam ekosistem blockchain ya. Jadi ini sangat-sangat gebrakan baru teman-teman ya, termasuk di Indonesia menurut saya teman-teman, ini sangat-sangat penting. Jadi mungkin nggak akan dilihat sebelah mata lagi para game kreator teman-teman, karena langsung bisa cuan-cuan di sini ya. Nah, dan bukan cuma itu teman-teman ya. Jadi seperti yang saya bilang di awal ya, paket lengkap dan ini ekspansi atau pengembangan lah ya, atau pengembangan yang luar biasa ya dari VC Gamers di sini. VC Gamers punya prospek yang sangat-sangat cerah ya teman-teman untuk ke depan ya. Karena di sini teman-teman ya, ke depannya mereka akan juga meliris NFT marketplace teman-teman ya, seperti yang kalian lihat ini ya. Tapi ini masih beta testing ya. Intinya ini akan di launching nanti. Kenapa saya bilang paket lengkap teman-teman? Karena kalau kita berbicara currency atau kita berbicara token coin ya, VC Gamers sudah teman-teman ya. Kita berbicara metaverse, apalagi kita berbicara game sudah ya, bahkan launchpad game, bukan cuma game teman-teman, bahkan di sini NFT marketplace. Jadi kalian nggak usah bingung-bingung lagi nih. Contoh nih ya, kalian mau masuk ke tempat lain ya, tapi bingung jual NFT kalian. Tetapi di sini langsung ya, ketika kalian bermain gamenya, ketika kalian mendapat reward ya dalam bentuk NFT, kalian langsung bisa menjual di marketplace NFT-nya. Jadi sangat-sangat lengkap teman-teman. Dan tentu saja mereka telah bekerja sama dengan berbagai NFT kreator teman-teman ya, pembuat-pembuat NFT dan individu ya, maupun brand-brand besar ya. Jadi wow, sudah sangat-sangat keren lah ya untuk VC Gamers ini. Di sini saya bisa mengatakan ya, VC Gamers ini memang kedepannya pasti punya prospek yang besar teman-teman ya, yang cerah, terutama bagi para holder ya. Karena mereka atau holder-holder ini teman-teman ya, akan berbagi revenue ya, 10-25% dari revenue produk mereka ya. Ini sangat-sangat membantu tentunya buat holder. Oke, biar lebih afdol langsung kita bahas white papernya teman-teman. Jadi di sini dengan penjualan dan pajak transaksi yang didistribusikan untuk pemasaran serta penelitian dan pengembangan ya, VC Gamers selalu memastikan kemajuan dan pengembangan di semua aspek ekosistem secara paralel dengan kolaborasi eksternal ya, dengan mitra strategis dan pertumbuhan komunitas. Kami juga akan meluncurkan skema bagi hasil dengan semua anggota komunitas dan pemegang VCG ya, atau VCG token ini teman-teman. Ini sangat-sangat menarik. Oke, di sini ada dibagi dua ya, aliran pendapatan dan pembagian keuntungan ya, seperti yang dibilang tadi. Di sini ada sistem bagi hasil nanti teman-teman. Jadi untuk pertama, pajak 6% dari transaksi jual beli di public sale ya teman-teman, penjualan NFT perusahaan di marketplace ya, biaya transaksi NFT, pendapatan pengelolaan iklan VC ya, atau VC Gamers ini, langganan dan pendapatan layanan lainnya, dan biaya swap. Nah, dan di sini pembagian keuntungannya teman-teman, 5% treasury perusahaan ya,
1% staking pool, 25% staking pool, 75% treasury perusahaan dan dicadangkan, teman-teman ya. Dan 25% staking pool, 75% treasury perusahaan dan dicadangkan. 50% staking pool, 50% treasury perusahaan dicadangkan, teman-teman ya. 75% staking pool, teman-teman, 25% treasury perusahaan dan dicadangkan juga. Dan 100% pembelian kembali otomatis VCG atau buyback, teman-teman. Wow. Ya, jadi dari BSW 100% pembelian kembali atau buyback dari VCG ini, teman-teman, otomatis pengurangan supply beredar, kira-kira seperti itu ya. Ini sangat-sangat menarik dan kalian bisa lihat sini untuk diagramnya, teman-teman ya. Jadi dari investor dia kontribusi langsung ke revenue stream, teman-teman ya, dan langsung dibagi 3 distribusi. Jadi dibagi langsung ke staking pool ya, company treasury ya, company reserve ya. Terus turun ke bawah, teman-teman ya, di sini ada development, operation dan marketing. Jadi sudah sangat-sangat jelas, teman-teman. Dan link ini saya akan sertakan di deskripsi dan tentu saja kalian bisa langsung melihat ini, teman-teman ya. Ini didukung oleh Bappebti, Kominfo dan Audit Certik, teman-teman. Jadi saya rasa sudah nggak ada yang kurang ya di VCGamers ini, teman-teman. Untuk dari segi projectnya sudah nggak ada yang kurang, tergantung dari kita cara memilihnya, teman-teman ya. Menurut saya ini sudah sangat-sangat terjaga ya, atau aman ya. Di tahun 2023 ya, roadmapnya sudah keluar sampai tahun 2024. Jadi kelihatan sekali proyek ini sangat-sangat serius ya. Di kuartal 1 ya, di tahun 2023 marketplace NFT ya, jadi lelang aset game Web3 ya, mereka sudah beta di sini, teman-teman ya, sudah versi beta, tapi ini sudah dalam plane semua dan soon lah tentunya, segera, teman-teman. Jadi nanti ada turnamen ya, sistem bracket dan pengelolaan iklan, platform hub sosial atau hubungan sosial, pengalaman runs first, tentunya runs first paling pasti kalian sudah tahu lah ya. Dan rencana gamifikasi ya, aplikasi VCGamers rilis iOS, VCGamers premium NFT peluncurannya, teman-teman. Pokoknya sudah lengkap semua di sini, di kuartal kedua sudah ada, teman-teman. Bahkan sampai di 2024 ya, kuartal 1-2 ya. Nah, untuk di kuartal 1 tahun 2023, teman-teman, kita bisa lihat di sini ya, untuk roadmapnya ada pengalaman runs first, teman-teman, atau metaverse dari runs first experience, teman-teman ya, open alpha nanti. Tapi kita langsung lihat videonya mumpung sudah ada. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch you.
Oke, jadi itu tadi ya video dari Lens First New Experience. Teman-teman sangat-sangat tidak tahan ya menunggu ya untuk memasuki kuartal 1 tahun 2023 teman-teman ya. Semoga ini makin joss ya di Lens First ini teman-teman. Dan seperti yang saya bilang tadi, sudah paket lengkap ya. Saya menunggu juga untuk launchpad ini teman-teman ya. Karena di mana mungkin teman-teman kalian, teman-teman saya juga banyak yang kreator game ya atau developer game, bisa langsung melisting game mereka di sini, tentunya mencuankan ya. Dan bukan cuma itu ya, lengkap juga karena sudah ada nanti marketplace NFT-nya mereka. Jadi sudah nggak sibuk-sibuk lagi, dan otomatis yang paling menarik di sini teman-teman, karena kita dapat revenue 10-25% dari revenue produk mereka teman-teman ya. Dan jangan salah, visi gamers ini teman-teman, orang-orang di belakangnya itu joss semua ya. Jadi bisa dibilang umur panjang ke depan teman-teman, atau bisa dibilang prospek ke depan itu sangat-sangat bagus. Oke, jadi buat kalian semuanya teman-teman, nanti saya akan update lagi jika ada perkembangan tentang visi gamers ini ya. Semoga ini bermanfaat ya. Dan untuk semua link yang berkaitan saya akan sertakan di deskripsi. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.